Manajemen Sriwijaya meminta PSSI dan PT LIB untuk memberikan kepastian pada bulan November nanti apakah kompetisi bisa dilanjutkan atau kompetisi musim ini terpaksa harus dihentikan. Tak hanya itu, sikap PSSI dan operator liga yang masih menggantung nasib kompetisi sangat disayangkan oleh manajemen Laskar Wong Kito. Hal ini tentunya sangat merugikan semua pihak mulai dari pemain, pelatih hingga klub yang sudah banyak melakukan persiapan. Ya, dampak yang paling besar ini kan merugikan klub. Merugikan klub, merugikan pelatih dan pemain yang sudah mempersiapkan secara moral, material, waktu berapa bulan ini untuk persiapan. Semuanya menjadi buyar dikarenakan belum jelasnya jadwal kompetisi Liga 1 dan Liga 2 dilaksanakan. Sriwijaya FC mengakui hingga saat ini mereka belum ada komunikasi terbaru baik dengan PSSI maupun PT LIB terkait kelanjutan kompetisi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.